Seorang ibu rumah tangga bersama tiga teman laki-lakinya di Tasikmalaya, Jawa Barat, diamankan pihak kepolisian lantaran terlibat peredaran narkotika jenis sabu dan pil heksimer. Dalam aksinya, pelaku mengedarkan paket obat terlarang itu melalui jasa pengiriman paket dan menitipkannya kepada kondektur bus. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3.000 lebih butir pil heksimer serta sabu seberat 1 gram. Para pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan Trans 7.